Rupa-rupanya negara kita ni ada menteri agama, Datuk Setia Dr. Naim. Dia ada tulis kecuaian dan kerja secara sambilewa tanpa amalan ketelitian tidak dapat diterima dalam bidang penyiaran. Justru pihak TV Al-Hijrah wajib mengambil tanggungjawab dan tindakan serta-merta. Kita ingat isu ini isu yang serius. Sampaikan menteri agama buat kenyataan. Cerita dia macam ni, TV Al-Hijrah ulang siar final rancangan Hijrahkan Laguku. Dalam episod final, biasalah dia akan umumkan pemenang. Yang naik pentas bagi hadiah pada pemenang pula adalah bekas menteri agama, iaitu Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad dari Perikatan Nasional. Lepas tu diorang ni tak senang duduk lah kan. Kenapa Ustaz Idris yang muncul? Kalau kita tengok sekali macam budak-budak kan. Itu pun nak jadikan isu. Wahai Menteri Agama, mana kamu dalam soal isu Coldplay yang Bandung sendiri jemput datang Malaysia? Kamu dah sampai kesudah kamu tak respon. Sampai kesudah Menteri Agama tak ada kenyataan. Sebab itulah kita ingat negara kita tak ada Menteri Agama. Pelbagai isu-isu yang berkaitan dengan akhlak, moral, konsep dan sebagainya, kamu tak bersuara. Tiba-tiba isu yang remeh macam gini pun kamu nak bersuara. Siap buat kenyataan lagi. Apa benda ni Menteri Agama? Itu bukan program yang melibatkan politik pun. Dia hanya ulang siar. Biasalah TV ni, dia punya cara dia. Dia akan ulang siar balik. Dah zaman kamu tak ada program-program menarik untuk disiarkan dekat TV. Nak buat macam mana? Lepaslah siar yang lepas. Lagipun program tersebut program padu, program best. Masa zaman Ustaz Idris, Dr. Zulkifli, kita rasa Menteri Agama hidup. Zaman kamu?